Emil Elestianto Dardak temui pemuda pegiat wisata bersama anggota DPR RI Komisi 5 Gatot Sujito. Emil beserta rombongan disambut pengunjung wisata Geni Langit yang kebetulan hari ini ramai pengunjung. Emil diminta untuk berfoto bersama. Selain itu, Emil mencoba beberapa wahana yaitu wahana perahu, bersepeda di atas tali, dan beberapa wahana yang lain sebelum berdialog dengan pemuda pegiat wisata Geni Langit. Emil mengaku sangat mengagumi tempat wisata yang tergolong masih baru. Pengelola wisata di sini rata-rata pemuda. Kreativitas sangat mengagumkan, seperti perahu, menara Eiffel, ayunan yang di bibir lembah, dan banyak konsep yang instagramer di sini. Tahan. Ya, tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Desa Geni Langit. Konsep wisata yang berbasis desa ini sangat sesuai dengan konsep program Jawa Timur, yaitu wisata alam berbasis masyarakat harmoni, disingkat Salam Harmoni. Emil berharap semakin banyak pemuda sebagai pegiat wisata berbasis desa seperti di Geni Langit ini. Geni Langit bisa sebagai contoh kreativitas kepada pemuda-pemuda desa yang lain di Jawa Timur. Di wilayah beberapa kecamatan. Kenapa saya merasa punya koneksi personal, emosional dengan teman-teman pemuda di sini? Karena ini juga yang saya lakukan sebagai bupati. Saya bertemu dengan teman-teman pemuda yang punya aspirasi dan semangat yang luar biasa. Nah, mayoritas memang wisata-wisata di Jawa Timur ini potensinya itu berkaitan dengan alam. Alam yang indah, alam yang sejuk, pantai yang indah gitu ya. Dan banyak sekali potensi-potensi alam, gua, gunung, laut. Dan ini yang kemudian saya pikir ini saat yang tepat untuk meluncing konsep yang kita sebut bagian dari Jatim Harmoni. Dari Magetan, Rianto, GRTV.